Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Rika Aprianti dalam program BTP Inspiratif. Menemani Anda selama di rumah, masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76, kami berkesempatan untuk berkunjung ke kantor dinas perkebunan Provinsi Jambi. Kebetulan samping saya telah hadir Bapak Kepala Dinas, Bapak Insinyur Agus Rijal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih nih Pak sebelumnya telah berkenan menerima kami berkunjung ke sini untuk berbincang dengan Bapak, mengenal Bapak lebih dalam sebagai Kadis Perkebunan Provinsi Jambi. Ya. Ini Pak, boleh tolong diceritakan sedikit nih Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak? Kan tentunya Bapak sudah banyak menjabat di instansi lain dan akhirnya di usia sekarang Bapak menjadi Kadis Perkebunan Provinsi Jambi. Itu gimana Pak perjalanannya Pak? Terima kasih. Saya mulanya saya sebagai pegawai negeri sipil di tahun 1985. Cukup lama ya. Saya ditempatkan di Dinas Kehutanan cukup lama, 29 tahun di sana. Berbagai jenjang yang tentunya saya lalui, termasuk kita melaksanakan reboisasi di sana. Saya pernah ditempatkan di Kerinci, pernah ditempatkan di Bangko, kemudian di Dinas Perkebunan Kehutanan, dan 2011 saya pindah ke Dinas Perkebunan, kemudian 2013 kembali lagi ke Kehutanan. Bolak-balik Pak ya? Iya, kemudian di 2017, di 8 Agustus, persis 8 Agustus 2017, saya dipercaya oleh Bapak Gubernur untuk menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sampai saat ini. Berarti Bapak bisa dibilang sudah berkeliling-keliling untuk Provinsi Jambi. Ya. Semuanya sudah Bapak datangi Pak ya, sudah, untuk perihal perhutanan. Ya. Nah Pak, selama berarti Bapak sudah menjabat sebagai Kadis ini hampir 4 tahun Pak? 4 tahun. Kalau untuk program sendiri nih Pak, program apa yang telah Bapak canangkan untuk mensejahterakan petani yang ada di Provinsi Jambi khususnya Pak? Oh ya, khusus untuk di perkebunan tentunya kita memiliki komoditi unggulan. Komoditi unggulan ya, apa itu Pak? Tentunya semua komoditi unggulan itu yang menjadi perhatian kita di Dinas Perkebunan. Sesuai dengan luasannya juga, hampir 2 juta hektar itu dari total luas 5 juta 100.000 hektar Provinsi Jambi, luas Provinsi Jambi, itu lebih kurang 2 juta hektar itu adalah perkebunan. Perkebunan. Nah, tentunya ini mempengaruhi ekonomi Jambi secara menyeluruh. Kita bisa lihat dari kondisi saat ini, walaupun COVID-19, tapi karena komoditi perkebunan ini harganya, harga TBS lagi sedang bagus, ya kan? Kemudian pinang juga mendukung, kopi mendukung, kemudian juga sekarang ini karet juga harga lagi tinggi, jadi tidak mempengaruhi soal ekonomi sebenarnya. Yang berpengaruh itu ada di UMKM. UMKM saja karena tidak boleh belanja. Kalau disuruh belanja mungkin ramai juga itu. Nah, jadi konsentrasi kami ada di 7 komoditi unggulan. 7 komoditi unggulan, banyak ya, Pak ya? Komoditi perkebunan. Yang paling luas itu ada di kelapa sawit. Kelapa sawit. Itu mencapai 1.134.000 hektar lebih. Jadi yang pertama itu adalah kelapa sawit, yang kedua adalah karet. Ada di 669.000 hektar. Kemudian di berikutnya ada kelapa dalam. Istilahnya itu ada di Tanjung Jabung Barat dan Jabung Timur, 119.000 hektar. Kemudian kopi ada 28.000 hektar lebih. Kemudian kayu manis ada di 45.000 hektar. Pinang juga ada di 21.000 hektar lebih. Dan terakhir adalah kakao. Kakao ada hanya 1.900-an hektar. Nah, dari 7 komoditi unggulan inilah yang menjadi perhatian kami untuk mensejahterakan petani kita. Berarti banyak Pak yang dapat kita olah di Provinsi Jambi kita banyak sendiri sekali, Pak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di BTP Inspiratif. Tentunya kita akan berbicara lebih dalam lagi bersama Pak Kadis Perkebunan Provinsi Jambi.